Assalamualaikum pemirsa. Kita sekarang berada di daerah Kabupaten Bogor, tepatnya di Kecamatan Cibungbulang. Kita akan melihat sebuah jembatan gantung yang menghubungkan antar desa, antar kecamatan Cibungbulang dengan Kecamatan Luwiliang. Jembatan ini belum lama dibangun ya. Ya pemirsa, kita bisa saksikan ya. Di sana itu adalah Kecamatan Luwiliang. Di sini Kecamatan Cibungbulang. Kita akan ke bawah. Kalau malam di sini gelap sekali karena belum dipasang lampu-lampu penerangan jalan. Masih dalam pembangunan. Mudah-mudahan di 2024 jalan ini sudah diperbaiki, dipasangi lampu sehingga pada malam hari warga dari desa ke desa lain lebih mudah melewati tempat ini. Ya, ini pemirsa. Jembatan gantung menghubung desa dengan desa lain, tepatnya di Kecamatan Cibungbulang dan Luwiliang. Ya, ini jalannya agak licin ya. Kalau motor ini, kalau yang nggak biasa terjatuh pemirsa. Sepeda saja diangkat. Kita ke sana pemirsa. Ya, ini adalah ini pada saat peresmian ya, PLT Bupati Bapak Iwan Setiawan dan Danrem 061 Brigadir Jenderal TNI Rudi Saladin MA Cibungbulang Desember 2022. Keterangan yang tadi kita lihat sudah jelas ya bahwa jembatan ini sudah resmi dibuka buat umum, namun hanya untuk satu motor. Kalau dua motor nggak akan bisa. Kalau pejalan kaki bisa dua orang lewat bisa ya. Ini terlihat sungai atau kali Janten. Begitu indahnya. Adem sekali di sini. Banyak orang yang mandi, yang mencuci, atau bermain, atau mencari ikan. Dulu sebelum ada jembatan ini orang antar desa harus pakai nyebrangnya mungkin pakai bambu. Sekarang sudah ada jembatan. Terima kasih kepada dinas terkait yang sudah membangun jembatan gantung ini dan Bapak Brigadir Jenderal yang sudah membangun atau mungkin membiayai dari jembatan ini sehingga jembatan ini selesai. Kalau malam ini masih gelap sekali pemirsa. Tapi kalau pagi sejuk. Baik pemirsa, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih kepada
Bapak PLT Bupati, Bapak Iwan Setiawan, Bapak Danrem, Brigadir Jenderal TNI Rudi Saladin MA, yang telah meresmikan jembatan Rawayan Sinjai, jembatan gantung yang menghubungkan antara desa ke desa lain dari Kecamatan Cibubulang ke Kecamatan Liwiliang. Oke pemirsa, demikian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.